Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Akulah yang disebut dalam doa ayahandaku Ibrahim. Maka Nabi Muhammad memastikan nasabnya muttasil kepada Nabi SAW. Ini nasab jasad. Para nabi dapat sanad jasad, para habaib yang alim dapat sanad jasad, plus sanad yang kedua, sanad ruh. Kullul alam, kullu ma fil alam min nurih. Maka ada namanya nasab nur. Ada nasab nur. Ketika Allah mengatakan kepada Sayyidina, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين أجي شكر كحضر الله سبحانه وتعالى رب العزة dengan nikmat rububiyahnya kita berkumpul pada siang ini. Ini pun dadakan ya Bapak Ketua ya, cuma sehari padu hari sehari ya, baru dari kemarin fujah mendadak. Tapi itulah takdir Allah, akhir ketemu guru-guru senior, para habib, syekh ya, masya Allah. Saya ketemu banyak suku di sini ya. Kalau di Quran disebutkan lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Maka salam perkenalan dari hamba al-fakir ilallah untuk antum semua. Puji syukur ini tidak sah. Malla yashkurun nas atau malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidaklah sah syukurnya. Fa ahaqqun nas bihadzal syukur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa abdus syakur. Yang paling berhak kita terima kasihkan adalah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi khuliqna wa bi ajlihi khuliqa sayyiduna Adam. Ketika Sayyidina Adam bertawassul menyebut bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayat Hakim bihaqqi Muhammad, Allah mengatakan, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadzal hadis rawahu al Hakim wa qala sahihul isnad. Wahai Adam, kata Allah, jika bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan engkau. Maka wujud Sayyidina Adam itu karena rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa rahmatun qabla wiladatihi wa fi hayatihi wa ba'da mautih. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, Nabi Muhammad hanya membawa rahmat setelah mendirikan negara di Madinah. Itu tidak benar, wallahi. Nabi Muhammad telah membawa rahmat ketika belum terlahirkan. Nabi Adam berdoa, farhamna waghfirlana, ampuni kami ya Allah. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis, lalu minta ampun, dan ia diampuni karena mengatakan bihaqqi Muhammad, karena hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh tentunya
saya ingin mengingatkan bahwa ini bukan hadis akidah. Ini namanya hadis mengenai ontologi, hadis mengenai asal muasal. Oleh karena itu la tasaddud fihi li'annahu la yata'allaq bil aqidah innama huwa yata'allaq bil haqiqah. Ya, ini tidak berkaitan dengan bab aqidah, juga bukan dengan halal haram, maka tidak boleh tasaddud dalam riwayat ini. Kesalahan orang belajar takhrij hadis, yatashaddad fi ma la shiddata fi, dia tasaddud untuk objek yang tidak perlu ditasaddudkan, dia ketat. Imam Ahmad mengingatkan, idza rawaina fil halal wal haram tasaddadna wa idza rawaina fi ma siwa dhalik tasahhalna. Jika kami meriwayatkan hadis mengenai halal haram, kami ketat. Bermasalah sedikit, hadisnya buang. Tapi jika selain halal haram, tasahalna, kami memudahkannya. Inilah manhaj Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Inilah manhaj Imam Al-Hakim, gurunya. Juga Imam Ibn Kathir yang menulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Semua ahli hadis. Bapak saudara sahabat para masyaih, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi wajahnya sudah ada di dalam kalbu saya. Wujuhukum fi qalbi muhtaramah mahbubah, ya. Uhibbukum fillah walillah wa billah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi, ini hadis untuk bulan Maulid saya putar terus supaya orang sadar siapa sang baginda. Didatangi oleh seorang yang oleh Abu Hurairah di pojok, dia lihat ada orang bertanya di dekat Rasulullah. Abu Hurairah hanya mengatakan qalu atau qila lahu, orang bertanya kepada Nabi Muhammad, mata kunta nabiyya, kapan engkau diangkat jadi nabi. Kunta itu fi'il madhi, engkau telah diangkat jadi nabi kapan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Imam Al-Baihaqi dibuka riwayatnya, ketemu ternyata yang bertanya Maisarah Al-Fajr. Pendek cerita, Nabi menjawab, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi seorang nabi. Ada beberapa versi riwayat, wa adam baina ma'in wa tin, baina ruh wal jasad. Ada lagi la munjadilun baina ma'in wa tin. Dan semua riwayat ini ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang sahih. Karena digabung dia menjadi sahih. Aku telah menjadi nabi, Adam masih berupa bahan. Bahannya tanah atau air. Ruhnya belum ditiupkan. Ruhnya masih dalam cangkang nur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah jadi nabi, kata beliau. Apakah sama ini dengan ilmu Allah? Saya jadi dosen, saya jadi da'i, saya jadi guru. Apakah sama dengan Rasulullah SAW jadi nabi? Menurut jamaah gimana? Sama enggak? Pak ketua, pak imam besar, pak kiai, menjadi pengurus, jadi imam besar, sama enggak dengan beliau jadi nabi? Beda. Siapa yang mengatakan ini? Nabi sendiri, lalu dipertegas penjelasannya oleh Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, dinukil oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti, bahwa kalimat kuntu nabiyan menunjukkan alal khususiyah, bahwa ini khas, bukan ilmu Allah saja. Ilmu Allah muhaitun bikulli syai', ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kalau ilmu Allah saja, maka tidak ada kekhususan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ini kita ulang-ulang, dan kita sudah sebutkan, kita baca dalam kitab Berjanji, Syaraful Anam, Simtud Durar, semuanya menyebutkan riwayat ini. Kok ada orang ahlu sunnah nggak tahu ini? Ya, ada orang ahlu sunnah nggak tahu ini? Ini betul-betul menyedihkan. Perlu kita perbaharui. Tidak usah kemudian takut malu untuk mengkoreksi.
Ya, biasa saja. Jamaah yang bukan Allah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkalam-kalam dengan dua orang sahabat, sahabat yang saya ingat namanya Irbad bin Sariyah ini banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Irbad? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Abdullah, ana nabiyyun wa Adam lamunjadilun baina ma'in wa tin, ana bushra abi Ibrahim, ana da'watu abi Ibrahim, ana bushra Isa. Apa kata beliau? Aku hamba Allah. Ini bab tawadu. Bab tawadu. Aku hamba Allah. Tapi anak nabi. Aku seorang nabi, kata beliau. Berarti beda dengan Abdullah, Abdullah yang lain. Maka Abdullah itu disebut dengan isim. Isim walayah. Kullu nabi wali. Walaysa kullu wali nabi. Maka walayahnya seorang nabi Abdullah. Maka Nabi mengatakan ana Abdullah, maka Abdullah salah satu nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana nabi, aku seorang nabi, Adam masih tanah. Akulah yang disebut dalam doa Nabi Ibrahim, ana da'watu abi Ibrahim. Maka kesebutan abi, ayah itu bisa kakek, bisa paman, bisa kakek paman. Ana da'watu abi Ibrahim. Nabi Muhammad lahir dari ayah yang mulia, kakek yang mulia terus, dan tidak ada satupun mereka yang sebenarnya menyekutukan Allah. Jika ada riwayat bahwa mereka menyembah berhala, itu riwayatnya batil. Riwayatnya batil. Apa dalilnya? Ketika Sayyidatuna Aminah, Sayyidina Abdullah sudah wafat, ayahandanya. Sayyidatuna Aminah, ketika beliau hendak melahirkan, datang Sayyidina Jibril. Sayyidatuna Aminah tidak tahu nama orang ini siapa. Kata sosok yang datang, jika engkau melahirkan anakmu, faquli, katakan, bacalah, Bismillahi inni u'izuka billahil ahad al fard samad. Wahai Aminah, kata Sayyidina Jibril, jika engkau melahirkan anakmu, maka bacalah bismillah, lalu lindungilah dia dengan sebutan nama Allah. Aku lindungkan, aku jagakan engkau, aku serahkan penjagaanmu kepada Allah yang ahad, yang wahid, yang fard, yang samad. Ini semua ungkapan-ungkapan bahwa Allah Maha Esa. Ini dalil sharih sahih bi anna sayyidatana Aminah laysat musyrikan. Beliau tidak pernah musyrik. Maka semua riwayat yang menyebutkan beliau musyrik, beliau mata kafiran, matat kafirah, itu semua riwayatnya batil dan yukhaliful Quran. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Kami tidaklah menyiksa satu kaum sampai kami mengutus para rasul, seorang rasul. Adakah rasul yang sudah diutus kepada Sayyidina Abdullah? Saya semenjak faham bab ini tidak berani nyebut Abdullah kecuali lupa, selalu menyebutnya Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, Sayyidah Halimah, Sayyid Abdul Muttalib, Sayyid Hashim, terus sampai ke atas. Burikna bikum ayuhal habaib. Kita diberkahi karena ada para habaib. Sekarang Bapak, saya punya nasab cuma 4 ke atas atau 5 ke atas. Bin Ana Razi Hashim bin Nur Akmal bin Muhammad Nur bin Abdul Habib wa ba'dahu la adri.
ini mukjizat Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Hadis Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka keberadaan para zuriat ini berkah, karena mereka adalah mukjizat Nabi SAW setelah Al-Quran dan Sunnah. Syukuran ala hadurikum. Mau mereka alim, mau mereka tidak alim, mau mereka orang biasa, mau mereka orang luar biasa, hadirnya mereka, kaki mereka di darahnya ada darah Nabi Yuna Muhammad SAW. Jangan lagi ngomong seperti saya ngomong dulu 10 tahun lalu, 2005, berarti berapa tahun lalu? Lebih 10 tahun ya. 2005 saya masih bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Betul, ini ayat sahih. Ini bukan ayat untuk menyamakan ente dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kenapa zakat tidak boleh untuk mereka? Kenapa Nabi mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sah? Dalam satu riwayat Bukhari, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu kaifa nusallimu alaik wa la nadri kaifa nusalli alaik. Kami tahu cara mengucapkan salam alaik, assalamu alaika ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi kami tidak tahu cara mengucapkan salawat kepada engkau. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa la ali wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Ini ada di kitab-kitab sahih. Ada kalimat di belakangnya apa? Wa dzurriyyatih. Semua ini dikumpulkan sama dengan al-ali. Imam Subki mengatakan alun nabi itsnani. Imam Abdul Ghani An-Nablusi mengatakan sama. Nasabun nabi nau'an. Nasab pertama nasab jasadi. Ini bukti mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sampai sekarang masih ada. Itu kalau Habib nyebutin sanadnya sampai ke Nabi Adam bisa. Ya. Sanadukum nasabukum ila sinina Adam mutasil, sah? Wa maktub fi safahat. Ditulis di lembaran-lembaran. Kalau silsilah saya tadi cuma berapa? 4. Ya malu kita. Ya, malu kita. Entah kita ini tahir atau kita ini tidak tahir. Nabi mengatakan, "Wulidtu min nikah la min sifah." Aku terlahir dari pernikahan yang sah, bukan dari yang tidak sah. Kita tidak tahu ke atas kita bagaimana, dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana da'watu abi Ibrahim." Akulah yang disebut dalam doa ayahandaku Ibrahim. Maka Nabi Muhammad memastikan nasabnya mutasil kepada Nabi SAW. Ini nasab jasad. Para nabi dapat sanad jasad, para habaib yang alim dapat sanad jasad, plus sanad yang kedua, sanad ruh. Kullul alam, kullu ma fil alam min nurih. Maka ada namanya nasab nur. Ada nasab nur. Ketika Allah mengatakan kepada Sayyidina Adam alaihissalam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Siapa yang lebih tua, ayyuhuma akbar? Siapa yang lebih tua, Sayyidina Adam atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih tua? Coba kita lihat, ada seorang sahabat yang mengerti adab. Ini juga sering kita ulang-ulang biar tahu adab bersama Rasulullah dan para zuriatnya. Kata Qubaz ibn Asyam, riwayat Imam Tirmizi, dan juga diulang oleh Imam Abu Nu'aib dan Imam Al-Baihaqi. Apa kata Qubaz? Wulidtu qabla amil fil bi'arba sanawat. Aku terlahir sebelum tahun fil, tahun gajah, di mana baginda Muhammad terakhir 4 tahun atau 5 tahun. Lakinna Rasulullah SAW akbar minni. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW tetap lebih tua daripadaku. Beliau cerita secara biologis,
saya lebih dulu lahir, tapi secara ruhani Rasulullah Akbar minni. Secara nur, semua nur kita darinya. Tapi karena banyak ulama yang hadir, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, kajian Nur Muhammad bercampur memang dengan hadis-hadis dhaif dan palsu. Kewajiban kami meluruskan, bukan menyalahkan. Ya, maka saya mengimbau kepada para asatiz, jika ada guru-guru tua kita menyebutkan hadis-hadis dhaif, jangan kemudian didebat, cukup diluruskan dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Temui dia, jangan didebat di depan muridnya. Antum debat di depan muridnya, itu isaatul adab alaih. Tidak hanya menyakitinya, tapi menyakiti murid-muridnya. Kecuali dia nantang, lain cerita ya. Nantang, kita tantang balik. Itu darah muda itu, Pak. Ar-Razi sekarang sudah enggak suka debat, insyaallah. Kecuali ada orang nantang ya, kita layani ya, lu jual gua beli. Ya, tapi tetap love you ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada satu riwayat, ini hadis dhaif. Kata Nabi kepada Sayyidina Jabir, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Tapi hadis ini dhaif menurut ulama yang tidak dapat satu teks. Teks ini didapatkan oleh Imam Suyuti dari musannaf, namanya musannaf Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ini min baladikum habibi, min Sana'a, Sana'ani, wa huwa min syuyukhi Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Imam Abdul Razzaq. Abdul Razzaq punya kitab, Bukhari belum ada. Waktu itu belum ada Bukhari. Masih ada Imam Ahmad berguru ke Abdul Razzaq. Di kitab musannafnya ditulis, awalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Tapi karena faktor politik dan enggak tahu lagi faktor apa, lembaran itu hilang. Fahazihi safahat mafkuda. Teks ini hilang. Maka dalam lembaran yang ada hari ini tidak ada hadis itu. Karena dulu teks ditulis, disalin, tidak dicetak. Mungkin ada yang ngambil, dicoret, dibakar, atau memang rusak. Wallahu a'lam bissawab. Maka saya berhusnuzon kepada para habaib, para masyayikh yang menulis kitab-kitab maulid, Madaih Nabawiyah. Mereka masih menyebutkan riwayat ini, betul? Masih ada di kitab-kitab Madaih Nabawiyah maulid? Masih ada. Karena mereka husnuzon kepada Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan ada. Maka saya husnuzon kepada orang-orang yang menyebutkan riwayat ini, bahwa dia menggunakan riwayat Imam Suyuti. Itu lebih indah daripada suuzon. Ya, ente ini pakai hadis palsu mulu. Ya. Mau sampai kapan kita ngata-ngatain orang mulu? Ada kalam-kalam. Itu bukan kalam-kalam Allah, tapi kalam maknawi yang diriwayatkan para ulama. Contohnya, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Itu diambil dari hadis Imam Hakim tadi. Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Secara lafaz yang pertama tadi tidak ada riwayatnya, tapi secara makna bersamaan dengan hadis Imam Al-Hakim. Gitu cara para ulama kita meriwayatkan dan menghukumi hadis, bukan langsung menghantam-hantam saja. Ya. Udah jam berapa ini? Napas dulu, Allahumma shalli ala sayyidina. Mau ada tanya jawab? Satu aja ya. Wahid. Baik. Sebelum tanya jawab, saya dipesankan oleh guru-guru saya, ada satu riwayat yang juga Imam Suyuti yang kemudian mengangkat riwayat ini. Masih ingat tabbat siada Abi Lahabi wa tab? Masih ingat Abu Lahab? Ini riwayatnya juga dhaif, tapi karena riwayatnya terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul, masih sebagai nabi, maka ulama kita tidak tasyaddud. Tapi juga sebagian mengatakan ini sudah ba'dal bi'tsah.
Wallahu a'lam bishawab. Abu Lahab, dia bahagia biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir hari apa? Su'ila ani saumi yaumil itsnain faqala dzaaka yaumun wulidtu fihi, rawahu Muslim. Nabi ditanya, kapan, kenapa ada puasa hari Senin? Beliau menjawab, itu hari aku dilahirkan. Oke? Di hari itu Abu Lahab yafrah, dia bahagia. Dalam riwayat itu disebutkan khuffifa anhul azab. Setiap yaumul itsnain Allah ringankan azab untuk siapa? Abu Lahab. Coba karena apa? Karena dia yafrah bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana hadhihi riwayah dha'ifa, lakin al-Imam al-Hafiz As-Suyuti ya'ti bihi syahidan, ya. Jadi walaupun riwayat ini dipersoalkan oleh sebagian ulama, maka cukup bagi saya Imam Suyuti, li'annahu hujjah fi ilmi al-hadis, karena beliau hujjah dalam ilmu hadis. Bapak saudara Allah, apa pesannya? Saya sampaikan berkah kepada siapapun yang mengadakan perayaan maulid Nabi, bentuknya ngaji kah, festival kah, tapi ada satu catatan, telat tanggal berapa? Ngadainnya tanggal berapa Ustaz? 14. Kalau mau tahun depan dimulai 1 Rabiul, sepakat? Mulai 1 Rabiul Awal, puncaknya 12 Rabiul Awal. Setiap hari ada yang baca maulid, ada yang ngaji, ada yang baca kitab hadis, ada yang salawat. Mau? Kalau perlu adakan musabaqah, Pak Ketua, musabaqah maulid, musabaqah baca maulid. Puncaknya undang para masyaikh-masyaikh, habaib, terutama habaib, mereka paling berhak, paling wajib hadir di musim maulid. Ya, masa kita-kita aja yang hadir ya? Baik. Maka saya sampaikan, semoga siapapun yang terlibat dalam acara maulid Nabi ini, barakallah fikum zahiran wa batinan. Semoga Allah berkahi zahirnya, batinnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Jika Abu Lahab yang sudah kafir wa mata kafiran masih khuffifa anhu, diringankan, apalagi orang-orang yang percaya kepadanya, insyaallah dunianya akan diringankan Allah, kalbunya diberatkan dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.